Sebanyak 35 pengerusi Jawatankuasa Keselamatan dan Kemajuan Kampung JKKK di empat daerah di Terengganu diberi peluang kedua sehingga April ini bagi memenuhi penilai prestasi utama KPI yang ditetapkan. Sekiranya gagal, pengerusi JKKK terbabit bakal berdepan tindakan ditamatkan perkhidmatan. Menteri Besar Datuk Ahmad Razif Abdul Rahman berkata, sehingga kini KPI 547 JKKK membabitkan Kuala Terengganu, Kuala Nerus, Besut dan Setiu sudah dinilai, manakala daerah selebihnya akan melalui proses sama sehingga akhir bulan Februari ini. Katanya, apa yang menyedihkan, terdapat JKKK langsung tidak mengadakan mesyuarat atau perbincangan sejak pelantikan baharu bermula April tahun lalu. Ya, betul lah. Saya dah kata hari ini, yang ini pertama sekali kita akan melihat lah. Pertama yang 35 tadi yang tak mesyuarat. Saya juga sekarang tak boleh juga nak salahkan. Sebab tu saya kata jangan bangau-bangau. Kita tak boleh melihat pada itu saja. Jadi perlu dilihat pada semua. Termasuk ini pertanggungjawab ini perlu diambil oleh penghulu. Perlu diambil oleh ADO dan perlu diambil oleh DO. Dan perkara ini kita perlu tengok balik, lihat balik. Apa sebenarnya masalah mereka ini? Jadi kemungkinan selama ni mereka sendiri pun ialah mungkin ada tempat yang dikatakan tadi tidak ada tempat bermesyuarat. Mungkin ada kemudahan-kemudahan yang ini pun kita kena pasti. Kalau masalah peruntukan saya rasa tak timbul kerana kita ada bantuan pentadbiran RM2,000 setahun dan di samping itu kita ada bantuan makan. Bantuan makan kita bagi dia RM100 sekali mesyuarat. Duit untuk belanja makan mesyuarat RM100 dan juga bantuan untuk yang hadir yang mari mesyuarat allowance-nya RM50 kita bagi. Tadilah saya akan bagi 3 bulan lagi. Saya akan bagi masa tempoh 3 bulan di atas pemulihan yang akan dibuat ni. Kalau tak berjaya baru kita akan terminatkan mereka. Walaupun macam tu kita ada sifat TTB ni kita ada mesra tapi tegas. Maksudnya lepas 3 bulan ini maka kita tidak ada kompromi. Maka saya dah bagi tempoh sampai 3 bulan lagi lah. Maknanya selewat bulan April. Bulan April saya nak tengok balik keputusannya. Maka di situ nanti kita akan buat tindakan. Yang ini tak ada kompromi lah. Bulan 4 ni yang tak ada buat mesyuarat, tidak mencapai tahap yang kita kendaki, maka mereka ini akan ditamatkan dan lepas itu akan diganti dengan yang baru. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas merasmikan Majlis Simpunan Perdana JKKK di Stadium Tertutup Gong Badak, Kuala Nerus. Kira-kira 8,000 ahli jawatankuasa membabitkan 547 JKKK di empat daerah di Terengganu hadir pada majlis tahunan itu.